Oke guys, kali ini saya akan membuat kaos raglan dari warna putih sama biru. Ini bahannya bahan TC. Oke, seperti ini sudah saya garis pakai overdeck ya. Oke, kita lanjut ke penyambungan. Oke, langkah pertama kita sambungkan di bagian depan ya, dengan lengan badan bagian depan dengan lengan bagian depan. Nah, seperti ini. Lalu bagian satunya. Bagian depan satunya, lengan dan badan. Lalu kita sambung bagian belakang. Ini bagian depan. Lalu kita sambung bagian belakang. Bagian satunya lagi. Oke, kalau sudah kita sambung bagian samping ya. Baik, setelah itu kita sambung samping ya. Ini sudah disambung tadi. Lalu selanjutnya pasang rib. Ini bagian lehernya. Ini rib biru. Ini pakai benang putih, tidak apa-apa karena nanti akan ditutup dengan mesin rantai ya.
nanti ditutup dengan mesin rantai. Oke, sudah jadi, kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Ini untuk bagian depan. Kalau belakangnya ya ini. Nah, ini belakangnya. Oke, terima kasih. Nah, kalau diletakkan di manekin, hasilnya seperti ini. Oke.